Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya, Wahid Suprianto. Ini adalah perjalanan kami pulang dari mancing Muara Baru di Dam Ijo kemarin, dan kami melewati gedung Kompa ini melihat banyak tenggakan-tenggakan ikan tarpon atau ikan bulan-bulan ya. Dan saya inisiatif mencoba casting di sini bersama teman-teman. Kami turun dan mencoba casting menggunakan spoon yang 7 gram. Dan buat teman-teman yang suka casting ya, boleh dicoba tempatnya di ujung Waduk Pluit yang arah ke Muara Baru, pas di bawah gedung Kompa. Dan di sini rata-rata ikannya besar-besar ya teman-teman ya. Ini di atas 1 kiloan. Karena jarang sekali mungkin yang mancing di sini kalau air lagi tinggi. Ini kebetulan pas kita lewat airnya lagi surut dan banyak sekali tenggakan-tenggakannya. Oh ya, saya juga sekalian mau ngucapin buat teman-teman yang sudah mendukung dan mengikuti video-video dari saya. Semoga kita dalam keadaan sehat ya, dan sukses selalu buat kalian. Buat teman-teman yang baru bergabung, cek juga video-video saya yang lain ya, dan jangan lupa tinggalkan jejaknya dengan like, komen, dan subscribe, dan tentunya nyalakan tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Berhasil. Lulus. Nongojek ini asli. Hop, tenang. Hari ini kita mancing di Waduk Pluit nih, di pintu air Waduk Pluit, dan ini hasilnya lagi kena ujian ini biasa. Trek agak kerekam. Agak kerekam. Tapi lumayan ini, size nya 1 kilo lebih nih, hampir 2 kilo kayaknya. Lumayan. Oke, kita umpannya apa itu bang? Umpannya sendok. Oh, pakai centong ya? Pakai centong. Mantul. Nah, kita cari lagi ya. Yuk. Masih penasaran dia. Dan buat teman-teman yang ingin melihat video full strike saya barusan, bisa dicek di channel YouTube-nya Mas Moy Tomoy. Linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Kita mancingnya udahan bos, kita mau pulang, udah siap. Naik. Terima kasih buat yang sudah mengikuti video-video saya ya. Buat yang belum, silahkan